home to find where she belongs. Halo, selamat sore. Hari ini Bunda Ira akan unboxing ya. Ini tadi kedatangan paket dari Shopee. Ini ditemani Dek Aca, kemudian Mbak Najwa, kemudian Mbak Ica, Kakak Ica. Ini duduknya bagus. Oke, guys, kita buka dulu paketnya. Main besar ya. Oh, apa ya kira-kira? Ada yang tahu enggak? Enggak. Oke, kita buka dulu ya. Kita buka terlebih dahulu. Bismillah. Bismillah. Iya. Sama panci. Panci warna pink. Ini pas beli saat plus sale 12/12. Jadi dapat harga murah. Ini untuk apa nih? Panci untuk apa nih? Ya untuk masak. Masak ya. Aduh. Gede 24 cm, lumayan ya, bagus. Pengemasannya di kardus, kemudian ada bagus ya, bagus ya. Nanti yang pengen samaan aku kasih linknya ya di description boxnya. Deskripsi box. Ya, nah jadi pengamannya lumayan ya. Assalamualaikum, hai Bun Mam dan teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku ya, Ira Windari. Dan kali ini aku share kegiatan pertama tadi diawali aku pulang kerja dan unboxing paket dari Shopee pada saat momen 12/12 kemarin ya Bun Mam. Tadi sudah aku unboxing, ini aku beli satu buah panci. Ini merknya Bulde ya Bun Mam, dengan diameter 24 cm dengan warna peach. Dengan material batu granit ya Bun Mam. Dan Bun Mam semuanya, teman-teman mesti sudah terlebih dahulu mempunyai panci seperti ini ya. Dan mungkin hanya aku nih ya yang baru memilikinya saat ini. Dan ini aku terinspirasi oleh kalian semuanya. Yuk kita review. Ini aku cuci dulu ya Bun Mam tadi, dan aku lap-lap sebelum kita pakai. Jadi rencananya ini panci akan langsung aku review ya Bun Mam. Jadi ini sore hari dan aku berencana mau bikin nasi goreng maut ya, simple dan minimalis, karena nasiku juga tinggal sepiring ini. Dan ini aku tambahin, aku siapin bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabe, kemudian sama satu bungkus mie saja, mie goreng ya. Kebetulan aku pakai mie goreng mie sedap ya mereknya, kalian bisa pakai mie apa saja. Dan ini aku goreng tempe dulu ya Bun Mam, sebagai teman untuk nasi goreng mautnya. Jadi kenapa dikasih nama maut, karena terinspirasi oleh nasi goreng Magelangan ya. Kalau di sini namanya nasi goreng Magelangan itu nasi goreng maut, karena nasi gorengnya dicampur dengan mie ya. Ini aku buka dulu bungkusnya, kemudian aku rebus. Dan aku ingin menyapa terlebih dahulu ya untuk teman-teman baikku semuanya. Hai Bun Mam, teman-teman semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan sore ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas kembali seperti semula.
untuk teman-teman semuanya juga yang mungkin baru menemukan channelku atau baru klik video ini, perkenalkan, ini channelnya aku ya, Ira Windari, seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja. Aku tinggal di Wonogiri Bun Mam, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah ya Bun Mam, dan aku mempunyai seorang putra. Ini gak terasa tempe gorengnya udah mateng ya Bun Mam, aku angkat terlebih dahulu. Dan aku juga ingin mengucapkan untuk semua ibu-ibu hebat di Indonesia, karena saat video ini terupload tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk Bun Mam, Umi, Uma, Mami, teman-teman semuanya. Kalian ibu-ibu hebat, kita ibu-ibu hebat. Apapun pekerjaan kita, apapun latar belakang kita, apapun aktivitas kita, seperti apapun, kita adalah seorang ibu rumah tangga yang punya kewajiban yang sama, yaitu mempunyai tugas negara ibu rumah tangga serta membesarkan, merawat dan mengasuh putra-putri kita serta mendampingi suami kita ya Bun Mam. Mohon maaf kalau masih ada banyak yang salah yang Bunda Ira ucapkan. Tapi di sini maksudnya Bunda Ira ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu hebat semuanya. Dan Bunda Ira lanjutkan ke video ya Bun Mam. Ini Bunda Ira bikin bumbunya ya, tadi yang sudah Bunda Ira siapkan bumbunya ya, tadi simple aja ya seperti biasa. Masaknya juga cuma masak bikin nasi goreng. Tentu kalian semua lebih hebat daripada aku. Aku tuh gak pandai masak ya Bun Mam, hanya karena memang kewajiban serta memang mau gak mau kita juga harus masak ya. Walaupun gak bisa tetap harus belajar untuk bisa masak ya. Dan ini Bunda Ira tuangkan minyaknya ya, lumayan. Ini Bunda Ira hanya pakai minyak sedikit ya, karena memang tujuannya Bunda Ira nge-review panci ini adalah apakah memang benar-benar hemat minyak seperti di video-video kalian. Dan ini Bunda Ira ingin buktikan ya Bun Mam, dari tampilannya Bunda Ira sangat suka sekali ya dengan panci buldi ini. Seperti ekspektasi lah, jadi lumayan lumayan murah sih dengan harga saat flash sale ya. Bunda Ira dapat harga ini 179 ya kalau nggak salah, nanti Bunda Ira cantumkan deh linknya di deskripsi boxnya ya. Dan Bunda Ira juga ingin sedikit cerita tentang pengalaman YouTube-nya Bunda Ira ya. Mungkin secara pengalaman masih kalah jauh ya, pengalaman Bunda masih kurang banget di dunia YouTube ya Bun Mam. Jadi aku banyak belajar dari kalian, dari teman-teman baikku, teman-teman onlineku yang saat ini kalian sudah berhasil mengembangkan channel kalian. Dan aku juga ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah support aku, sudah dukung aku, sudah mempromosikan channel aku. Semoga kebaikan kalian digantikan kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Tanpa kalian tentunya aku enggak akan semangat, enggak akan berusaha untuk konsisten membuat video. Dan ini kembali ke video sebentar ya. Ini Bunda Ira masukkan satu butir telur ya Bun Mam. Nah ini kelihatan warnanya cantik ya, antara nasi serta mie. Dan ini Bunda Ira masukkan satu telur, cukup satu telur saja ya. Kemudian ini langsung ditumis-tumis seperti ini, kayaknya nasi goreng biasa. Cuman yang Bunda Ira di sini sangat sukai yaitu karena memakai panci ini nih, memang benar-benar hemat minyak. Kemudian nasinya itu bisa keset ya Bun Mam, karena tidak terlalu membutuhkan minyak yang terlalu banyak ya, jadi hemat minyak dan tentunya mudah-mudahan lebih sehat. Dan ini Bunda Ira masukkan daun bawang ya Bun Mam, sebagai penambah ya, penambah nikmatnya. Dan kembali lagi ke cerita, jadi saat ini untuk bicara masalah subscriber memang naik turun ya Bun Mam.
Memang ada sedikit kecewa ketika melihat subscriber kita turun. Tapi gak apa-apa, mungkin semua YouTuber mengalaminya. Bahkan teman-teman yang saat ini sudah sukses pun mesti mengalami hal yang sama. Entah, aku gak tahu YouTube gimana cara menilainya ya. Ketika kita dalam satu hari itu subscriber kita bertambah, keesokannya kita lihat mesti ada penurunan. Tapi gak apa-apalah, pokoknya bismillah saja. Mudah-mudahan semakin berkembang, dan mudah-mudahan aku bisa sampai ke tahap seperti kalian ya, sampai menerima surat cinta dari Google AdSense, kemudian sampai menerima tentunya hasil ya di rekening kita. Amin ya rabbal alamin. Dan gak terasa nasi gorengnya udah mateng ya Bun Mam. Dan ini Bunda Ira langsung pindahkan ke piring karena memang sudah pasukannya Bunda Ira sudah lapar. Ini Ayah sama Mas Afik ya sudah menunggu nasi gorengnya. Kita mau makan malam dulu ya Bun Mam. Nasi gorengnya ini tadi nasi goreng maut yang no ribet. Dan ini Bunda Ira jadikan 2 piring. Nah, nanti tambah 1 piring lagi untuk aku ya. Tapi dengan porsi yang tentunya lebih sedikit daripada 2 piring ini. Dan itu tempe gorengnya jangan salfok ya Bun Mam. Hanya goreng 4 aja. Karena memang ini makan malam ya Bun Mam, jadi gak terlalu banyak menunya. Dan terima kasih yang sudah menonton untuk videoku kali ini. Ya Bunda Ira cukupkan sekian dulu. Semoga videonya ada manfaatnya. Terima kasih yang sudah support Bunda Ira. Dan ditunggu untuk supportnya yang mungkin teman-teman yang belum support ya. Ditunggu komen yang membangun serta subscribe-nya. Nah ini nih, bener kan sampai minyaknya tidak berbekas. Berarti panci ini bagus. Alhamdulillah. Ini nasi gorengnya ya. Nih. Jadi kelihatan apa ya? Tidak terlalu banyak minyak lah. Nah, mari kita makan. Makan malam yang sederhana ya Bun Mam, tetap bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the my next video. Bye. Can you be here and I'm good, all alone? I'll be okay with you like an old friend. Too scared now, thinking I should call.